pada awal Januari 1946, karena alasan keamanan, pusat pemerintahan Republik Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Saat itu, Belanda telah merancang sebuah serangan militer ke wilayah Republik Indonesia. Kabinet Sachrier memutuskan menempuh jalan diplomasi dengan menggelar perjanjian Linggarjati pada tanggal 11 November 1946 untuk mendapatkan pengakuan keberadaan Republik Indonesia dari masyarakat internasional. Bung Karno dan Bung Hatta memainkan peran menentukan ketika anggota KNIP menolak hasil perjanjian Linggarjati. Untuk memuluskan ratifikasi, Presiden Soekarno memutuskan menambah anggota KNIP. Pertimbangannya, penduduk di luar Jawa dan Sumatera perlu mendapatkan kursi perwakilan di KNIP. Bung Hatta membela keputusan Bung Karno itu dengan berpidato berapi-api di muka sidang KNIP yang digelar di Malang pada tanggal 25 Februari 1947. Hasil perjanjian Linggarjati akhirnya diratifikasi setelah anggota KNIP ditambah. Sejarah mencatat, inilah salah satu masa keemasan kerjasama duit tunggal Soekarno-Hatta dalam memimpin Republik Indonesia. Ketika itu, Hatta yang ke depan. Dan sekali itu Hatta berpidato dengan penuh semangat, dengan kata-kata yang berapi-api, mempesona orang yang hadir, sampai-sampai dikabarkan stenograf juga tidak mencatat apa yang harus dia catat. Semua bagaikan terpaku dengan pidatonya. Memang pidatonya itu keras, dengan suara keras, suara lantang, dan ini tidak biasa pada Bung Hatta, dengan meniru pilih. Kalau tidak setuju dengan keputusan presiden, silakan cari presiden dan wakil presiden yang lain. Wah, itu orang KNIP juga tidak berpikir untuk mengganti mereka. Pada awal bulan Juli 1947, Belanda secara mengejutkan membatalkan perjanjian Linggarjati. Puncaknya, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan serangan militer di wilayah Republik Indonesia, dikenal sebagai agresi militer pertama. Agresi ini mendorong terjadinya perjanjian Renville yang digelar pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal Renville milik Amerika Serikat yang tengah berlabuh di Jakarta. Perjanjian Renville ternyata sangat merugikan Republik Indonesia. Akibat perjanjian itu, kekuasaan Republik Indonesia tinggal meliputi Yogyakarta dan sekitarnya. Pada tanggal 21 Desember 1948, pasukan Belanda tiba-tiba menggempur kota Yogyakarta dengan kekuatan penuh. Serangan ini merupakan agresi militer kedua terhadap Republik Indonesia. Dwi Tunggal Soekarno-Hatta segera menggelar sidang kabinet untuk memutuskan kelangsungan hidup Republik Indonesia. Sidang kabinet memutuskan membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera jika para pemimpin Republik Indonesia ditangkap tentara Belanda. Diputuskan pula menunjuk Dr. Sudarsono, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di New Delhi, India, untuk menjalankan pemerintahan darurat Republik Indonesia di luar negeri jika pemerintahan darurat Republik Indonesia dihancurkan Belanda. Namun, Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman tidak menyetujui hasil sidang kabinet dan memilih memimpin TNI bertempur melawan Belanda. Ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta, akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Sutan Sachrier, Haji Agus Salim, dan tokoh-tokoh Republik Indonesia ditangkapi Belanda dan dibuang ke Pulau Bangka. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB,
segera campur tangan dalam sengketa Belanda Indonesia dengan membentuk Komisi Tiga Negara. Belanda akhirnya bersedia berunding. Sejalan dengan itu, Belanda juga harus mengembalikan Soekarno dan Hatta ke Yogyakarta. Maka pada tanggal 6 Juli 1949, Bung Karno, Bung Hatta, dan para pemimpin Republik Indonesia tiba kembali di Yogyakarta dari Bangka. Ribuan rakyat mengelu-elukan kedatangan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta sebagai pucuk pimpinan pemerintahan Republik Indonesia akhirnya bersatu kembali dengan pucuk pimpinan TNI di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pada bulan Agustus 1949, Bung Hatta bersama para pemimpin negara bagian bentukan Belanda berangkat ke Den Haag. Bung Hatta memimpin delegasi Republik Indonesia Serikat dalam konferensi meja bundar yang digelar mulai tanggal 23 Agustus hingga 1 November 1949. Perundingan konferensi meja bundar berjalan lancar. Dengan kewibawaannya yang besar, Hatta mampu menyatukan pandangan delegasi Republik Indonesia dengan delegasi negara bagian bentukan Belanda. Konferensi meja bundar berakhir dengan hasil sangat menguntungkan perjuangan Republik Indonesia. Di akhir konferensi, Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. 4 tahun lamanya kita berjuang dan berbunuh-bunuhan, mengorbankan jiwa dan harta dengan percuma. Marilah kita sekarang memulai sejarah baru di atas dasar damai dan kerjasama. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih kepada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Selepas konferensi meja bundar, muncul aspirasi rakyat agar Republik Indonesia Serikat kembali menjadi negara kesatuan. Aspirasi itu mendorong pihak Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat berunding di Yogyakarta pada tanggal 19 Mei 1950. Perundingan itu menghasilkan sebuah piagam persetujuan. Soal kedudukan Bung Hatta menjadi perdebatan keras dalam perundingan itu. Pihak Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat berdebat soal kedudukan Bung Hatta dalam negara kesatuan, apakah wakil presiden atau sebagai perdana menteri. Pada tanggal 17 Agustus 1950, akhirnya Republik Indonesia Serikat kembali menjadi negara kesatuan. Tetapi soal kedudukan Hatta sendiri baru bisa selesai pada tanggal 17 Oktober 1950 saat Bung Hatta dilantik menjadi wakil presiden konstitusional. Bung Hatta hanya menjadi simbol persatuan bangsa. Mulai saat itu, benih-benih perbedaan pendapat antara Bung Karno dan Bung Hatta mulai tampak. Ketika Bung Hatta baru saja menjadi Perdana Menteri Demisioner, Bung Karno kepada pers mengutarakan keinginannya untuk tur ke daerah-daerah dan tampil berpidato di depan rapat-rapat umum dalam rangka kampanye pembebasan Irian Barat. Bung Hatta lewat surat mengingatkan Bung Karno sebagai presiden konstitusional perlu berunding dengan Perdana Menteri jika hendak berpidato tentang Irian Barat. Bung Hatta berpendapat Indonesia perlu segera melaksanakan pembangunan, sedangkan soal Irian Barat bisa diselesaikan di kemudian hari. Nah, Soekarno seorang tidak sabar. Dia ingin campur, terutama mengenai Irian Barat. Jadi, Soekarno mendapatkan alat bagi nasionalisme baru, yaitu Irian Barat. Perjuangan belum selesai. Bagi Hatta, dia tidak mau campur itu. Jadi Bung Karno bisa terjadi konflik dengan partai, dengan kabinet, terutama dengan kabinet Natsir misalnya. Ya. Nah, Hatta itu tidak mau. Meski diingatkan Bung Hatta,
Presiden Soekarno justru semakin agresif. Bung Karno mengecam partai-partai politik yang terus bertikai. Tidak adanya kabinet yang secara serius mengusahakan pembebasan Irian Barat, juga terlalu seringnya pergantian kabinet, membuat Bung Karno semakin membenci partai politik. Bung Karno bahkan berkali-kali meminta agar partai politik dikubur saja. Bung Hatta juga jengkel terhadap partai politik yang bertengkar terus, serta menjalankan ultra-demokrasi tanpa disertai tanggung jawab kepada rakyat. Namun Bung Hatta masih berpandangan bahwa hal semacam itu merupakan bagian dari proses belajar berdemokrasi. Keadaan ini menjengkelkan baik Soekarno maupun Hatta. Tetapi Bung Karno, dia itu menyatakan pendapatnya terus terang, apa ini yang kamu berbuat? Sedangkan Bung Hatta lebih santun dia mengungkapkan pendapatnya. Tanggung jawab parpol-parpol ialah kepada masyarakat dan kepada rakyat. Kepentingan rakyatlah didahulukan dan bukan kepentingan pribadi, semacam itu. Pada tahun 1955, bangsa Indonesia menggelar pemilihan umum pertama dalam sejarah Indonesia merdeka. Masyarakat berduyun-duyun datang ke tempat pemungutan suara memberikan suaranya, tidak terkecuali Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Pemilihan umum 1955 menghasilkan 4 partai politik besar, masing-masing PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Selepas pemilu 1955, Bung Karno mulai merangkul PKI dan mendekati tentara, serta secara efektif menekan partai-partai politik. Nah, jadi Bung Hatta selalu berkata, jangan mengikuti itu, ini. Bung Karno enggak, bahwa saya menghadapi realita ini. Dan bagaimana? Kalau saya diamkan, saya berusaha menasionalkan PKI. Bung Hatta berkata tidak mungkin, saya yakin mungkin. Nah, maka itu gagasan Masakom dan sebagainya itu ada situ yang Bung Hatta menentangnya. Bung Hatta akhirnya merasakan ada perbedaan pendapat yang dalam antara dirinya dan Bung Karno. Sebagai seorang demokrat, Bung Hatta menyatakan jika Bung Karno meyakini pandangan yang dianutnya benar, maka dia harus diberi kesempatan yang adil untuk menjalankannya. Hatta mengungkapkan hal itu dalam pidatonya pada akhir bulan November 1956 saat memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gajah Mada. Dalam buku demokrasi kita, dia brosur itu Bung Hatta mengatakan, bagi saya yang sering bertengkar dengan Bung Karno, lebih baik sampai berkesimpulan bahwa saya memberi kesempatan untuk dia. Akhirnya, pada tanggal 1 Desember 1956, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Muhammad Hatta, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden atas kemauan sendiri. Seminggu setelah itu, Bung Hatta memboyong keluarganya keluar dari Istana Wakil Presiden di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 13 menuju tempat kediamannya yang baru di Jalan Diponegoro nomor 57, Jakarta Pusat. Bung Hatta memang tidak lagi duduk dalam pemerintahan, namun rakyat tetap menghormatinya sebagai proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Selepas mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden, banyak pihak menghendaki Bung Hatta tampil kembali ke gelanggang politik. Fraksi-fraksi dalam DPR bahkan menyuarakan agar Dwi Tunggal Soekarno-Hatta dipersatukan kembali. Bung Hatta ternyata tetap teguh pada prinsipnya untuk tidak kembali ke gelanggang politik. Meski upaya DPR gagal, ikhtiar menyatukan Soekarno-Hatta tidak berhenti.
Tak kurang tokoh-tokoh masyarakat dari Sumatera dan Sulawesi menyatakan persatuan Soekarno-Hatta merupakan jaminan bagi persatuan Indonesia. Pasalnya, mereka telah melihat pengaruh PKI yang menghendaki Dwi Tunggal Soekarno-Hatta tidak bersatu kembali. Pada tahun 1957, pemerintah memprakarsai digelarnya Konferensi Nasional Indonesia dan Konferensi Ekonomi Indonesia. Pernah dua konferensi nasional diadakan. Itu di bawah Kabinet Juanda diadakan. Dengan maksud juga supaya terdapat persesuaian antara Soekarno dan Hatta. Tapi nyatanya kedua-dua pihak tidak bertemu di dalam konferensi itu. Maksudnya pemikiran-pemikiran berlanjut tanpa persesuaian. Masih pada tahun 1957, pemerintah menggelar Musyawarah Nasional Pembangunan. Musyawarah diikuti oleh para tokoh pemerintahan, baik sipil maupun militer dari seluruh Indonesia. Pertemuan diadakan karena berpisahnya Dwi Tunggal Soekarno-Hatta ternyata memperbesar konflik pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, khususnya dalam hal pemerataan pembangunan. Bung Karno dan Bung Hatta berhasil dipertemukan secara fisik dalam Musyawarah Nasional Pembangunan. Bung Karno dan Bung Hatta juga menandatangani piagam proklamasi yang berisi kebulatan tekad untuk menjaga tegaknya negara proklamasi. Meski terobosan politik itu mendapat dukungan besar dari berbagai kalangan, namun penyatuan kembali Bung Karno dan Bung Hatta tidak pernah terwujud kembali. Ini sulit ya. Saya ingat itu musyawarah nasional yang diadakan di gedung proklamasi pada waktu itu. Kita memang sudah dapat menyatukan, artinya Bung Karno datang, Bung Hatta datang. Bung Hatta bukan sebagai wakil presiden. Dan kita pada waktu itu sudah punya konsepsi, yaitu bahwa harus ada Dewan Nasional dan Dewan Perencanaan Ekonomi. Nah, kita usulkan Bung Karno menjadi presiden dan ketua dari Dewan Nasional Security. Bung Hatta ada kembali jadi wakil presiden dan ketua Dewan Perancang Nasional. Sudah kita mau begitu-begitu, ada granat dilemparkan di Cikini tahun 57. Oh, jadi bubar lagi semua. Seiring gagalnya penyatuan kembali Dwi Tunggal Soekarno-Hatta, situasi politik nasional ketika itu terus memanas. Puncaknya, pada tahun 1958, meletus peristiwa PRRI Permesta. Sejumlah perwira militer di Sumatera dan Sulawesi mengangkat senjata melawan pemerintah pusat. Bung Karno memerintahkan Jenderal Nasution untuk meredam pemberontakan itu secara militer. Meski Bung Hatta tidak pernah menyetujui adanya gerakan PRRI Permesta, namun Bung Hatta memprotes keras langkah pemerintah meredam PRRI Permesta dengan menggunakan kekuatan militer. Namun protes yang disampaikan Bung Hatta dalam posisi sebagai warga negara biasa itu tidak mampu menghentikan operasi militer menumpas PRRI Permesta. Inilah komitmen Bung Hatta untuk mengingatkan Bung Karno bahwa PRRI Permesta adalah saudara sendiri. Sebagai konsekuensi dari sikap politiknya, Bung Hatta menjalani kehidupan yang berat selama era demokrasi terpimpin. Berkunjung ke luar negeri dilarang. Bahkan menulis artikel pun dilarang. Namun Bung Hatta sebagai seorang demokrat tetap teguh pada pendiriannya bahwa demokrasi sejati bertumpu pada kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan pemimpin. Karena itu, Bung Hatta mengkritik keras pelaksanaan gagasan demokrasi terpimpin setelah Bung Karno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Menetapkan
Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Kritikan terbuka Bung Hatta kepada Bung Karno akhirnya muncul ke media massa pada tahun 1960. Dalam tulisannya berjudul Demokrasi Kita, Bung Hatta secara terbuka mengatakan demokrasi terpimpin adalah kediktatoran terselubung. Demokrasi terpimpin, kata Bung Hatta, tidak akan mampu bertahan lebih lama dari umur sang pemimpin sendiri. Bezig om op te bouwen. Maar hij is niet gegaan zoals, omdat hij tussenin dan, en dan de Sukarno die het een beetje veel toegedaan van de PKI. Ja. Dat hij zelfs een staatsgreep genomen wil voorbereiden. En het resultaat is dat je een militair regime komt in Indonesië. Dat dat niet hoeven te zijn. Hatta berbeda dengan pejuang kemerdekaan kebanyakan. Dia termasuk sedikit dari pejuang yang memikirkan dan memiliki konsep bagaimana negara dan bangsa ini dikelola setelah kemerdekaan diperoleh. Penderitaan rakyat di bawah imperialisme dan kapitalisme kolonial sangat berpengaruh terhadap pikiran-pikiran ekonomi Hatta. Meski kuliah di Rotterdam Handelshoge School, Belanda, Hatta tidak menelan mentah-mentah teori-teori kapitalisme. Prinsip sosialisme dalam ajaran agama Islam dan praktek perekonomian desanya yang menjunjung tinggi kebersamaan dan kekeluargaan, ia yakini sebagai model perekonomian yang akan mampu melawan penindasan imperialisme. Hatta yakin kemerdekaan sesungguhnya menciptakan perekonomian untuk kemakmuran bersama. Hatta, seorang pemikir perekonomian yang ulung. Beberapa konsep Pak Hatta. Jadi yang pertama sekali, konsep Pak Hatta itu demokrasi politik harus berjalan bersama dengan demokrasi ekonomi. Itu yang menurut saya menarik ya. Dan pikiran-pikiran beliau itu mulai sangat banyak juga dipelajari di Amerika. Pemikiran bagaimana demokrasi ekonomi yang transparan itu berproses berbarengan dengan demokrasi politik. Misalnya kan salah satu kaki dari demokrasi ekonomi itu misalnya soal pemerataan, kesempatan, soal pemilikan saham oleh karyawan, employee stock ownership program pada perusahaan, kemudian pengembangan lembaga-lembaga koperasi di mana-mana. Sentimen anti-imperialisme dan kapitalisme kolonial membuat pikiran dan konsepsi Hatta selalu mulus, disepakati tanpa perdebatan di BPU PKI. Pikirannya terumuskan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, juga pada kedua Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku. Pikirannya itu tetap hidup hingga saat ini. Pasal ini merupakan konsep politik perekonomian untuk mencapai kemakmuran rakyat, bukan orang per orang. Perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi sebagai usaha bersama berasaskan kekeluargaan. Bentuk usaha yang tepat adalah koperasi, didukung BUMN dan swasta, bukan sebaliknya. Secara tegas, Hatta menyatakan tidak setuju strategi pertumbuhan ekonomi dan tegas menolak sistem ekonomi kapitalistik dan liberalistik. Namun yang terjadi berlainan dengan konsep Hatta. Kebijaksanaan kabinet yang silih berganti cenderung meninggalkan konsep perekonomian yang telah disepakati. Hatta sendiri seakan tak pernah punya kesempatan mewujudkan cita-citanya. Kuasa wakil presiden kan sangat kecil. Yang ngatur itu adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri itu pemimpin pemerintah. Presiden dan wakil presiden itu lebih sebagai simbol. Jadi tidak bisa masuk. Dan apalagi pada saat itu pergantian kabinet kan sangat cepat. Gitu. Nah, kemudian diganti dengan Bappenas yang sangat kredit ekonomi oriented. Ah, sudah, semua pikiran Pak Hatta ludas deh. Muncul oil bonanza dari Pertamina. Ah, sudah, habis. Saving ekonomi nggak jalan. Itu masalahnya. Jadi bukan salah konsep Bung Hatta. Harapan dan kesempatan muncul setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk
pada tanggal 17 Agustus 1950. Sayangnya, pemerintahan baru menempatkan Hatta sebagai wakil presiden konstitusional. Wakil presiden hanya simbol belaka dengan tugas menghadiri acara-acara seremonial tanpa bisa mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah. Hatta memanfaatkan waktu yang kosong dengan melakukan perjalanan ke berbagai daerah. Setiap kunjungannya, Hatta selalu merintis pendirian koperasi atau meninjau kegiatan koperasi yang sudah ada. Seperti dalam kunjungannya ke Sumatera Tengah, Hatta meninjau warung koperasi pelajar di sekolah tani. Tak ketinggalan, Hatta memberi pengarahan dan memotivasi untuk hidup hemat, gemar menabung, dan kerja keras. Perhatian besar Hatta membangun koperasi, membuat rakyat menyebut Bapak Koperasi. Hal ini terjadi pada akhir tahun 1953. Namun, Hatta tetap tak bisa berbuat banyak ketika kebijaksanaan pembangunan yang ditempuh kabinet melawan langkah kecilnya membina dan mendirikan koperasi. Ia hanya bisa mengirim surat, menegur, kadang protes pada para pejabat ketika kebijakan kabinet hanya mencekik rakyat, membunuh yang kecil, menguntungkan yang besar atau kelompok tertentu. Puncaknya, Hatta kecewa ketika Kabinet Ali Sastroamidjojo II mengesahkan Undang-Undang Modal Asing yang menganut liberalisme dan menguntungkan pengusaha asing. Sehingga ayah merasa, untuk apa gaji wakil presiden itu dari pajak negara? Jadi kalau saya tidak bisa membawa aspirasi rakyat, saya merasa tidak bisa menjadi wakil rakyat yang tepat dalam kedudukan sebagai wakil presiden. Kian hari, cita-cita demokrasi ekonomi Bung Hatta terus dilanggar. Sejak Orde Baru berkuasa, bahkan hingga kini, penyimpangan dan praktik liberalisme makin merajalela. Menurut saya Pak Hatta kan sangat sedih, karena Pak Hatta itu kan orang yang paling kuat menggerakkan saving ekonomi. Saya kira Pak Hatta akan sedih kalau dilihat secara keseluruhan. Dan bagaimana ketidakpercayaan orang kepada badan usaha ya. Ini kan harus dibangkitkan, itu kan harus ada satu program revitalisasi atau re-engineering proses. Proses re-engineering supaya orang itu percaya kepada lembaga-lembaga usaha. Gagasan ekonomi Bung Hatta merupakan gagasan seorang ekonom yang sekaligus negarawan dan pemimpin bangsa. Memadukan antara idealisme dan kesungguhan hati, Hatta melihat realitas rakyatnya jauh dari keangkuhan pikiran yang mengagung-agungkan angka-angka ekonomis dan pertumbuhan yang tanpa moral. Sosok Muhammad Hatta tentu tidak saja dikenal sebagai pejuang, pemikir, dan demokrat. Hatta juga mempunyai pribadi teladan, baik sebagai suami dari istrinya, ayah bagi anaknya, sebagai seorang muslim. Kisah pernikahan Hatta menjadi catatan yang cukup menarik dalam perjalanan hidup sang proklamator ini. Putri pertama Bung Hatta, Mutia, menyimpan cerita unik tentang pernikahan orang tuanya. Nah, waktu itu adik dari ibu saya tuh mengatakan, jangan yuk, sudah tua gitu. Dan ibu saya waktu itu juga mengatakan, usianya baru 19 tahun ya. Ah, dia orang pandai, saya orang bodoh gitu. Tapi coba kita bicara dengan Bung Karno. Akhirnya Bung Karno mengatakan dia baik dan sebagainya, entah apa yang dikatakan, tapi yang jelas akhirnya ibu saya mau menikah dengan ayah saya. Muhammad Hatta akhirnya menikah dengan Rahmi pada tanggal 18 November 1945 di Megamendung di kawasan Puncak, Jawa Barat. Ketika menikah, usia Muhammad Hatta telah menginjak 43 tahun, 24 tahun lebih tua dari Rahmi.
maka Rahmi sudah bergelar Ibu Wakil Presiden semenjak berumur 19 tahun. Kesederhanaan Hatta yang sudah menjadi sifatnya terlihat pula tatkala meminang calon istrinya. Pada saat itu, Hatta memberi mas kawin berupa buku kepada Rahmi, sebuah mas kawin yang sebenarnya tidak lazim diberikan oleh seorang mempelai pengantin laki-laki. Jadi nenek saya dari pihak ayah itu ketika bilang mas kawinnya adalah buku, beliau kaget sekali. Orang Minang kan kalau memberi mas kawin pasti uang emas kan. Beliau mengatakan, saya juga punya uang emas gitu. Tapi Bung Hatta tetap tidak mau bahwa mas kawin itu uang emas. Tetap harus dari hasil karyanya sendiri. Rahmi adalah wanita keturunan campuran Aceh dan Jawa yang dilahirkan di Bandung. Ia adalah putri dari Haji Abdul Rahim, kawan baik Bung Karno yang tahu banyak tentang dunia politik. Meski lahir di Bandung, sejak kecil Rahmi banyak mengenyam pendidikan Belanda. Rahmi sering diajak untuk melakukan perjalanan panjang mengikuti sepak terjang Bung Hatta dalam perjuangan pasca kemerdekaan. Di dalam negeri, sebagai ibu wakil presiden, aktivitasnya banyak dihabiskan untuk mengunjungi basis-basis koperasi di berbagai daerah. Tak jarang, Rahmi juga turun langsung untuk memberi pelajaran membaca dan menulis, seperti dilakukannya terhadap ibu-ibu di Jatinegara yang dilakukannya pada tanggal 10 Juli 1954. Hatta dikaruniai 3 anak, semuanya perempuan. Putri pertama, Mutia Farida, dilahirkan di Istana Wakil Presiden Yogyakarta. Putri kedua Hatta, Gemala, lahir di Istana Wakil Presiden Merdeka Selatan Jakarta. Yang termuda adalah Halida Nuriyah. Hatta berhasil membina rumah tangganya menjadi keluarga yang rukun. Sebaliknya, sebagai kepala keluarga, Hatta adalah panutan bagi putri-putrinya. Ini adalah keseharian Halida bersama putrinya di rumah terakhir Bung Hatta, Jalan Diponegoro 57, Jakarta. Jadi hubungan kita betul-betul hubungan normal, anak dengan orang tua. Jadi tidak diisi dengan indoktrinasi politik. Tapi ayah yakin, saya pikir ya, ayah yakin bahwa nilai-nilai baik dari beliau itu akan turun ke kami juga. Muhammad Hatta juga dikenal dengan sosok orang yang taat menjalankan ajaran agamanya. Komitmennya terhadap Islam tidak pernah pupus. Pada tahun 1952, bersama Rahmi, ia menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci. Hatta kecewa ketika melakukan perjalanan antara Bukit Safa dan Bukit Marwa. Jutaan manusia dari penjuru dunia harus melewati rute itu sebanyak 7 kali. Jemaah terpaksa harus berdesak-desakan bila berpapasan. Hatta mengusulkan agar ada jalur pemisah antara jalan Safa dan Marwa hingga masing-masing menjadi hanya satu arah. Usul diterima pemerintah Arab Saudi. Kepedulian Hatta terhadap sesama Muslim ternyata tidak hanya dilakukannya di tanah air, namun sampai ke Tanah Suci. Pada tahun 1956, dengan kemauan sendiri, Muhammad Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Segala konsekuensi, termasuk kehilangan fasilitas dari pemerintah, tidak disesalinya sebagai suatu kekurangan. Ya,
orangnya sangat santai dan beliau itu punya keyakinan, istilahnya zaman sekarang PD, apapun terjadi Tuhan melindunginya. Jadi dalam hal ini beliau tidak merasa apa ya turun derajat menjadi rakyat biasa, tidak, karena itu keputusan beliau. Masa-masa itu sangat susah, tidak bisa dibandingkan dengan sekarang. Wakil presiden pensiunnya cukup tinggi zaman sekarang ini ya, tapi dulu kalau dihitung dengan uang sekarang, pensiun Bung Hatta itu sekitar 1,8 atau 1,9 juta. Itu sudah tunjangan, itu sudah pensiun wakil presiden termasuk tunjangan sebagai perdana menteri. Pengunduran diri dari kursi wakil presiden bagi sang proklamator memang pilihan hidup dan upaya mempertahankan prinsip. Hatta dengan tenang dan percaya diri menjalaninya. Namun keputusan itu sempat menimbulkan guncangan bagi keluarga, terutama tiga putri kesayangannya yang masih kecil. Ketiganya sempat merasa tersiksa saat harus pindah dari istana wakil presiden ke rumah pribadinya di Jalan Diponegoro 57 Jakarta. Hari pertama saya masuk kemari, saya bingung, ini rumah apa kandang? Saya bilang sama ibu, ini rumah apa kandang? Ya bisa dibayangkan istana wakil presiden tuh luasnya berhektar-hektar. Tau-tau masuk di rumah ini yang kurang dari 1000 meter persegi. Saya merasa kesempitan. Pengunduran diri ternyata tak membuat Hatta tersisih. Banyak pemuda, pejabat, sahabat datang untuk meminta saran atau bertanya sesuatu. Undangan ceramah dan kunjungan dalam dan luar negeri terus mengalir. Tamu-tamu negara yang berkunjung ke Indonesia menyempatkan menemui Hatta. Tanggal 30 September 1965 terjadi peristiwa besar yang kemudian dikenal G30S. Peristiwa itu akhirnya memaksa Soekarno memberi mandat pada Letnan Jenderal Soeharto melalui surat perintah 11 Maret. Inilah titik awal kejatuhan Soekarno. Perubahan ini bagi Hatta menunjukkan kebenaran tesisnya bahwa sistem demokrasi terpimpin yang dibangun Soekarno tidak bakal bertahan lama. Sejak itu, Hatta berharap Indonesia akan memasuki era baru. Soekarno kemudian menghadapi masa-masa sulit, hingga akhirnya dalam sidang istimewa MPRS tanggal 7 hingga 12 Maret 1967, Soekarno diberhentikan setelah pertanggungjawabannya ditolak. Soeharto pun naik menjadi presiden. Sejarah mencatat, Hatta bersikap keras dan kontroversial dengan meminta Soeharto menggelar pengadilan terhadap Soekarno soal keterlibatan dalam peristiwa G30S. Namun secara pribadi, sebagai manusia, Hatta tetap hormat dan memaafkan sahabat dan kawan seperjuangannya. Begitu kondisi kesehatan Soekarno makin memburuk, Hatta bersama dua anaknya mengunjungi di rumah sakit. Waktu itu kondisinya memang tidak enak untuk dilihat pada saat itu karena wajahnya sudah sangat berubah dari yang saya kenal sebagai Om Karno. Beliau bicara dengan ayah dengan terpatah-patah dalam bahasa Belanda. Ya intinya adalah minta maaf kepada ayah. Terus ayah juga sedih sekali, ayah pegang tangan Bung Karno, dan waktu itu juga saya lihat mata ayah pun juga relatif berkaca-kaca, dan Bung Karno juga meneteskan air mata. Akhirnya, pada tanggal 21 Juni 1970, Bung Karno menghembuskan nafas terakhir. Hatta pun sedih, berduka, dan merasa kehilangan. Sejarah terus berjalan. Harapannya terhadap Orde Baru ternyata tak bertahan lama. Ahli ekonomi di belakang Soeharto mulai masuk jurang liberalisme, beda arah dengan apa yang diharapkan Hatta.
harapan itu cepat sekali pudar. Pertama, karena kebijakan ekonomi. Itu nampak sekali. Dia pernah panggil itu anggota tim ekonomi Wijoyo itu. Ini yang dilaksanakan menyimpang dari tujuan semula. Hatta menulis artikel. Kalau masih ada anggota DPR yang diangkat, lebih baik tidak usah ada pemilihan umum. Hatta tak terlalu berselera menanggapi dorongan berbagai kelompok agar dirinya tampil ke depan mengganti posisi presiden. Makanya, Hatta sangat marah dan merasa dilecehkan ketika pada tanggal 22 September 1976 sore hari di televisi, Menteri Sekretaris Negara Sudarmono mengumumkan bahwa pemerintah telah menggagalkan suatu usaha ilegal untuk mengganti Presiden Soeharto dengan menyebut bekas wakil presiden terlibat. Terus ayah saya kelihatan tidak suka. Dan apalagi kata-kata kunci itu gentleman agreement. Sudah ada gentleman agreement dan Pak Harto setelah bertemu dengan Bung Hatta di Binagraha, itu Pak Harto mengetahui duduk perkaranya. Sebagai anggota keluarga, saya merasa tidak nyaman ya bahwa ayah saya dihina. Gitu. Dan integritas ayah saya dipertanyakan. Seakan-akan ayah saya mempunyai suatu plot untuk berbuat makar. Sejak itu, Hatta lebih banyak mengurangi aktivitasnya. Hatta lebih memilih mengajak anak-anaknya mengunjungi daerah-daerah yang memberi kenangan seperti Banda Naira. Kerinduan dan sambutan masyarakat menjadi hiburan. Hatta juga menulis buku pengalaman dan perjalanan hidupnya yang diterbitkan saat ulang tahunnya ke-77. Buku memoir Hatta setebal 598 halaman ini menjadi karya dan peninggalan terakhirnya. Usia tak bisa dilawan. Dan awal tahun 1980, Bung Hatta mulai sakit-sakitan dan hanya berbaring di tempat tidur. Tanggal 13 Maret, keluarganya membawanya ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Namun, sore hari, tanggal 14 Maret, Hatta menghembuskan napas terakhir, diiringi tangis anak cucu dan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia pun berduka. Karangan bunga dan puluhan ribu warga ibu kota mengantarkan Hatta ke tempat peristirahatan terakhir di makam Tanah Kusir. Hatta ingin tetap dekat dengan rakyatnya seperti yang selama hidupnya dia perjuangkan. Bung Hatta memang telah tiada. Cita-cita dan pemikirannya belum banyak terwujud di negeri ini. Namun keteladanannya sebagai seorang pemimpin yang jujur, bijaksana, dan sederhana selalu menjadi ilham bagi generasi penerusnya. Tidakkah bangsa ini merindukan sosok seperti Bung Hatta?